Pekon Waiharu di Kecamatan Bengkuna terus berbenah pasca musibah kebakaran Balai Pekon pada April lalu. Kini pemerintah Pekon Waiharu tengah melakukan persiapan untuk membangun kembali kantor desa yang hancur dilalap si jago merah. Sejak awal bulan Juli 2024, tumpukan material sudah terlihat di sekitar puing-puing Balai Pekon Waiharu. Batu, semen, besi, kayu, keramik, atap, dan berbagai kebutuhan lainnya sudah disiapkan TPK. Mereka hendak mendirikan kembali Balai Pekon yang rusak terbakar. Pasca kebakaran, aparatur Pekon Waiharu terpaksa memberikan pelayanan kepada warga di rumah masing-masing. Jika warga butuh pelayanan kadus, maka warga diarahkan menuju rumah kadus, sedangkan warga yang butuh pelayanan dari kepala desa harus pergi menuju rumah pribadi kepala desa. Kondisi ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Mengenai Balai Pekon kami ini, di bulan 4 kemarin, tahun 2024 ini, terjadi musibah. Musibah kronologisnya itu dari aki. Karena kami di sini kan tidak mempunyai listrik, sehingga memakai penerangan surya, aki surya. Sehingga pada jam istirahat, balai desa kami, karena ada konsleting dari aki tersebut, sehingga terjadi kebakaran. Balai Pekon, Pekon Waiharu ini akan kami segera bangun mengenai dari dana desa, baik itu rehab total atau rehab berat. Akan tetapi harapan kami dari pemerintah Pekon tentunya kepada Pemda Sumatera Barat, mudah-mudahan ada dari anggaran APBD yang bisa untuk mencukupi sampai 100%. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Targetkan peningkatan ekonomi, Pekon Waingison realisasikan pembangunan rabat beton untuk bantu petani keluarkan hasil bumi. Jalan usaha tani sepanjang 270 meter yang tersebar di 3 titik ini memudahkan petani angkut ratusan ton kopi keluar dari lahan perkebunan. Realisasi dana desa di Pekon Waingison, Kabupaten Lampung Barat tahun ini menyasar pada pembangunan fisik. Mayoritas warga Pekon yang merupakan petani kopi sudah lama mendambakan akses jalan ke kebun mereka. Pada tahap ini ada dua pemangku yang mendapat giliran pembangunan rabat beton, masing-masing yakni 100 meter di pemangku Harapan Baru, 70 meter di pemangku Sinar Baru, dan akan dilanjutkan di tahap 2 sepanjang 100 meter di pemangku Waihara. Sekarang bisa enak kayak gini, tapi kalau untuk pembangunan ya, itu saya minta ya, dilanjut lagi lah, kalau bisa dilebarin lagi sampai tembus Waihara lah. Biar ke atas enak semua, Pak. Selain saya sendiri, kawan-kawan juga, saudara-saudara enak. Masih terkait realisasi dana desa, pada realisasi tahap 1, pemerintah Pekon juga mengadakan bibit kambing untuk ketahanan pangan. Sebanyak 40 ekor jenis kambing peranakan Etawa disebar pada 5 pemangku untuk meningkatkan penghasilan para peternak. Untuk pembangunan jalan ini, karena memang kita lihat jalannya sebelumnya tanah liat, dan itu akses masyarakat untuk mengeluarkan kopi dan untuk ke kebun. Jadi alhamdulillah pada saat ini ya masyarakat sudah ada juga yang bisa mengeluarkan sendiri tanpa jasa ojek. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Potensi batang aren di Pekon Pagar Dewa menjadi penopang ekonomi warga. Dari 3.000 tajuk aren, baru sekitar 10% yang dapat diolah warga menjadi gula aren. Namun demikian, tak sedikit warga yang mencukupi kebutuhan harian dari hasil menyadap aren. Meski masih minim pengrajin, potensi aren sebagai bahan dasar pembuatan gula terbilang cukup menjanjikan. Dari 10 pekon di Kecamatan Pagar Dewa, setidaknya 7 pekon diantaranya memiliki potensi yang sama. Hal ini berangkat dari kondisi geografis Lampung Barat yang memiliki hasil bumi melimpah termasuk tajuk aren.
Di Pekon Pagar Dewa sendiri, tak kurang dari 60 kakak yang memproduksi gula aren di rumah sebagai penghasilan tambahan. Dalam sehari, satu batang pohon aren bisa menghasilkan sekitar 10-15 liter air nira sebagai bahan pokok pembuatan gula aren. Per bulannya, pekon ini menghasilkan lebih dari 1 ton gula aren yang dipasarkan secara lokal di wilayah Lampung Barat. Biasanya dijual eceran bisa, ke warung juga bisa. Harganya ada yang 25, yang 30, ada yang 40. Rata-rata kalau kita akumulasi dari 60 pengrajin tadi, itu sekitar 1,2 ton per bulan. Dan ini memang mesti dikembangkan, gitu kan. Dari door to door, pemasaran ini harus meningkat. Nah, mungkin kalau di tingkat pekon, saya selaku PJ Pratin Pekon Pagar Dewa nanti akan mencarikan lah program-program atau kegiatan yang bisa menstimulus kegiatan industri rumah tangga ini. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujian Syah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Timbul dari ide kreatif masyarakat, BUMDES Maju bersama Pekon Marga Jaya kini berhasil meningkatkan putaran roda perekonomian warga. Selama 8 tahun berjalan, keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDES ini mencapai ratusan juta. Di tahun 2016, BUMDES Maju bersama mengawali usahanya di bidang simpan pinjam untuk pendanaan usaha warga setempat. Penyertaan modal awal dialokasikan dari dana desa, yaitu sebesar 58 juta rupiah. Untuk pembagian hasil, pertama yaitu PAD. PAD itu 20% dari pendapatan. Kemudian untuk operasional itu 30%. Dan penambahan modal kembali 50%. Abdullah, nasabah yang sudah aktif selama 3 tahun mengajukan pinjaman, mengaku terbantu dengan adanya BUMDES yang menyediakan modal pinjaman untuk usaha. Ya, alhamdulillah, semenjak ada simpan pinjam ini sangat membantulah bagi kami ini untuk petani kan, khususnya ini kebun kopi karena penghasilan kami ini per tahun. Jadi kalau ada simpan pinjam ini sangat membantu, Pak. Dari hasil yang didapat oleh Pekon sebagai PAD, targetnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial. Namun demikian, pemerintah Pekon tetap perlu memetakan kembali agar penggunaan dana bisa lebih efisien untuk kesejahteraan warga. Itu nanti rencana kita ya untuk kegiatan sosial. Apa itu nanti untuk santunan atau mungkin ya tinggal nanti usulan kita bahas dalam musyawarah, namanya musyawarah Pekon yang difasilitasi nanti apa namanya LHP. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujian Syah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Pembangunan jalan di Pekon Sukajaya, Kecamatan Pagar Dewa terus dikebut. Tahun ini alokasi dana desa digelontorkan untuk pembangunan jalan usaha tani di Pemangku Mekar Baru dan Pemangku Mekar Jaya. Panjang totalnya mencapai 550 meter. Pada realisasi dana desa tahap 1, pemerintah Pekon membangun jalan usaha tani sepanjang 350 meter dan satu unit gorong-gorong di Pemangku 6 Mekar Baru serta penanganan longsor di Pemangku 3. Sedangkan pada realisasi dana desa tahap 2 September mendatang, pemerintah Pekon akan membangun jalan rabat beton sepanjang 200 meter di Pemangku 2 Mekar Jaya. Seluruh kegiatan pembangunan fisik di Pekon ini didasarkan pada hasil musrenbang. Tahap pertama kita pembangunan di Pemangku 6 Mekar Baru, jalan sepanjang 350 meter, gorong-gorong, dan ada juga tahap pertama di Pemangku 3, itu tanah longsor, kita tembok di sana. Nah, tahap kedua kita pembangunan kurang lebih 200 meter di Pemangku 2, Pemangku 2 Mekar Jaya. Sejak kapan, Pak, diusulkan masyarakat? Ini sejak 10 tahun yang lalu memang masyarakat minta jalan ini dicor. Cuman alhamdulillah terrealisasi di 2024 setelah jabatan saya jadi Pratin. Pratin Sukajaya, Febra Saputra memaparkan, sejak dana desa digulirkan pemerintah pusat pada 2016 silam, pemerintah Pekon Sukajaya bersama masyarakat telah berhasil memperbaiki kondisi jalan sepanjang kurang lebih 7 km. Masih tersisa ruas jalan tanah yang belum tersentuh pembangunan sepanjang 3,5 km.
Febra optimis menyelesaikan pembangunan jalan di Sukajaya secara bertahap hingga akhir masa jabatannya. Dari Lampung Barat, Lampung, Fujiansyah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Pemerataan pembangunan untuk warga Rigis terus berlanjut. Dengan anggaran dana desa, pemerintah Pekon upayakan buka akses jalan ke seluruh ruas jalan yang ada di Kampung Kopi Rigis. Masyarakat Rigis Jaya yang sudah bertahun-tahun merasakan jalan rusak, kini bisa menikmati akses jalan yang layak. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani tentu memerlukan akses jalan yang mumpuni agar dapat menekan ongkos angkut. Di titik ini saja, setiap tahunnya menghasilkan tak kurang dari 150 ton kopi dan pisang. Warga mengaku sejak tahun 1985 tidak pernah ada sentuhan pembangunan. Pemerintah, alhamdulillah, saya rasakan udah penak semua, udah jalan itu, udah saya rasakan sampai sana itu atas, itu mudah-mudahan biar diar semua, bangun semua. Masih dari dana desa, pemerintah Pekon juga realisasikan dana ketahanan pangan berupa 300 ekor bebek, bibit bawang, dan BLT DD sebanyak Rp300.000 per bulan pada 49 KPM. Penganggaran BLT DD ini berangkat dari keluhan petani yang memiliki penghasilan per tahun. Nah, tentu kalau kendala, dan jelas kami ini jalan ini belum selesai, masih ada 160 meter lagi, ya insya Allah tahun depan. Nah, kendala kami ini masih di Balai Pekon. Ini kendala Pekon yang masih sangat jelek, belum bisa diperbaiki, tidak bisa diatasi. Nah, sehingga kami masih tetap aja dulu lah di situ ya. Tapi untuk pembangunan aparat Pekonnya sudah cukup bagus sekali. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Realisasikan dana desa, tingkatkan akses mobilitas warga di Pekon Penyandingan. Kali ini pembukaan jalan ditargetkan untuk dua fungsi pokok, yakni rute alternatif penghubung Pekon dan jalur angkutan hasil bumi. Dana desa yang terus bergulir masih menjadi anggaran pokok di tingkat desa untuk membangun sarana dan prasarana, seperti halnya di Pekon Penyandingan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Pemerataan pembangunan di Pekon ini masih terus digencarkan untuk mengoptimalkan infrastruktur masyarakat. Di tahap ini, pemerintah Pekon membangun jalan tipe on the lake dengan panjang 345 meter dan lebar 2 meter yang menghubungkan pemangku Waiheni dengan pemangku pasar Waiheni. Sebelumnya ini ada jalan kaki, tanah, jalan setapak. Ya, kalau jalan setapak itu kita sendiri, namanya agak derawat. Jadi kalau datang hujan itu, walaupun dia bisa lewat motor, tapi motornya kalau hujan nggak bisa jalan kalau lagi nanjak, apalagi kalau lagi ada muatan. Selain dari pembangunan fisik, kucuran dana desa di Pekon Penyandingan juga dialokasikan untuk pembagian BLT DD. Setiap bulannya sebanyak 13 KPM penerima bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000. Jalan alternatif antar penghubung antar pemangku Wene ke pemangku pasar Wene. Yang mudah-mudahan untuk tahun berikutnya, mudah-mudahan kita bisa kita tingkatkan lagi ke jalan rabat beton. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk mengeluarkan hasil perkebunan atau hasil pertanian. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One, mengabarkan. Kepulauan Riau memiliki sejumlah subsektor ekonomi kreatif unggulan yang mengedepankan potensi maritim serta kebudayaan lokal untuk dikembangkan dan dipasarkan. Produk unggulan ekonomi kreatif tersebut diantaranya meliputi fashion dan kriya serta kuliner. Kekayaan hasil laut di Kepri menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi kreatif yang kini terus ditingkatkan oleh Dinas Pariwisata Kepri. Melalui bidang ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Kepri telah melakukan berbagai terobosan
untuk meningkatkan daya saing produk-produk unggulan tersebut dengan melakukan pembinaan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata ada memiliki website yaitu Gema Aircraft, di mana para kawan-kawan pengusaha di bidang ekonomi kreatif dapat memanfaatkan, menggunakan website tersebut sebagai pasar. Dan untuk saat ini di Gema Aircraft sendiri ada terdapat 173 usaha yang terdiri dari 252 produk. Ide produksi dendeng tongkol ini pertama kali kami karena daerah kita Kepulauan Riau itu kan ikan sangat melimpah, terutama ikan tongkol. Makanya kita pengen bagaimana ya, orang kalau makan ikan terus kan kayaknya bosen gitu. Gimana supaya anak-anak juga bisa menikmati ikan tanpa berbentuk ikan. Selalunya anak-anak mau seperti ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One, mengabarkan. Diawali dengan upacara di Dermaga Pelabuhan Nelayan, Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, merayakan peringatan Hari Bakti Adyaksa ke-64 dengan mengikut sertakan nelayan setempat. Usai upacara, para jaksa kemudian menyambangi nelayan di atas kapal sambil memberikan penyuluhan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum nelayan terhadap ancaman dan gangguan dari luar maupun hukum terkait lingkungan laut. Penyuluhan hukum kepada nelayan di pulau terluar dan perbatasan ini dianggap penting karena para nelayan kerap mendapat ancaman dari nelayan asing serta tertangkap karena memasuki teritori negara tetangga saat melaut. Kami menyadari bahwa kelompok nelayan menjadi subjek yang sangat rentan terhadap minimnya perlindungan hukum, gangguan, ancaman dari pihak-pihak luar. Pencegahan terhadap tindakan perusakan lingkungan serta perlindungan terhadap hak nelayan dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi konsentrasi kami. Hal ini tentunya selaras dengan instruksi Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang menerangkan, yang menyampaikan penekanan penegakan hukum berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan mau menerima kami untuk berkonsultasi terhadap minimnya perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak nelayan di kawasan perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terluar dan terdepan seperti kami ini, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan moto Cap Jari Tarempa Jaksa Sahabat Nelayan. Inovasi Jaksa Sahabat Nelayan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan hukum dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One, mengabarkan. Pelaksanaan kegiatan panen hadiah Simpedes BRI semester 2 tahun 2023 BRI Pematang Siantar Sumatera Utara pada hari Sabtu 20 Juli 2024 kemarin berlangsung meriah. Ribuan warga kota Pematang Siantar hadir dan menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga malam kemarin bertempat di lapangan Haji Adamalik kota Pematang Siantar. Prosesi kegiatan panen hadiah Simpedes BRI semester 2 ini diawali pada Sabtu 20 Juli 2024 pagi hari dengan pelaksanaan pencabutan berbagai undian hadiah sebagai komitmen Bank BRI kepada nasabahnya. Penarikan dan pencabutan undian berhadiah ini disaksikan langsung oleh para nasabah di hadapan notaris, petugas kepolisian, dan petugas dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara bertempat di kantor Bank BRI Pematang Siantar di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, kota ini. Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, selain pencabutan berbagai hadiah undian menarik, Bank BRI juga menggelar pertandingan marching band antar sekolah. Selanjutnya pada siang hari, kegiatan kemudian berlanjut dengan adanya konvoi dan iring-iringan kendaraan ribuan nasabah BRI dan karyawan Bank BRI dengan mengitari sejumlah ruas jalan protokol kota Pematang Siantar. Acara hari ini sangat keren, luar biasa, dan di sana tercermin suatu transparansi. Jadi tidak ada istilah undian ini
main mata, tidak ada. Dan saya sudah menyaksikan, dan semua saksi, baik itu dari dinas sosial, notaris, maupun dari pihak kepolisian, jadi semuanya lancar. Pada puncak acara, kegiatan panggung hiburan digelar pada malam hari dengan pertunjukan sederetan artis lokal maupun dari Jakarta, diantaranya D5 Jebolan KDI. Pertunjukan semakin meriah saat perform dari artis Jun Munte yang memanjakan ribuan warga dengan deretan lagu-lagu Batak yang sedang hits di masyarakat Kota Pematang Siantar. Pada puncak acara ini, Wali Kota Pematang Siantar didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Kepala Cabang BRI, Kapolres Pematang Siantar, dan Dim 02027 Simalungun, dan Rep 022 Pantai Timur turut menyaksikan perjanjian kerjasama antara BRI dengan perusahaan daerah Pasar Horas Jaya dan Perumda Tirta Uli Pematang Siantar. Selain itu turut secara bersama-sama melakukan pencabutan undian hadiah utama panen hadiah Simpedes BRI semester 2 tahun 2023 BRI Pematang Siantar berupa 1 unit mobil Honda. Pimpinan cabang BRI Pematang Siantar, Yandri Eka Putra mengatakan, program panen hadiah Simpedes ini merupakan program rutin yang digelar 2 kali dalam setahun. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan ucapan rasa terima kasih Bank BRI kepada para nasabah, khususnya nasabah yang setia dan loyal menabung di BRI. Baiklah, panen hadiah Simpedes periode kedua 2023 ini merupakan sebuah penghargaan kami, bentuk penghargaan kami kepada nasabah BRI yang telah setia menjadi nasabah BRI yang sudah sangat lama. Untuk panen hadiah Simpedes ini ada 5 kegiatan yang mulai dari pameran, kemudian nanti selanjutnya adalah pawai, kemudian pengundian Simpedes juga, kemudian nanti akan ada panggung hiburan yang merupakan bentuk rasa terima kasih kami kepada masyarakat Pematang Siantar dan Simalungun yang sudah menjadi nasabah BRI. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa dinikmati kepada nasabah kami. Kami berharap untuk selalu setia kepada nasabah, kepada BRI, menabunglah di BRI. Karena setiap kelipatan 100.000 daripada simpanan Bapak Ibu semua akan mendapatkan 1 nomor undian Simpedes yang nanti akan diundi, dan itu 2 kali setahun. Jadi peluang dapat itu pun jadi lebih besar karena hanya diundi di cabang Pematang Siantar saja. Bukan, tidak ada nasabah dari Siantar atau di luar Siantar, di luar Simalungun yang akan mendapatkannya. Oleh sebab itu peluangnya menjadi sangat lebih besar sekarang. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Meski terbilang sederhana, keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menggelar berbagai kegiatan guna memeriahkan perayaan Hari Bakti Adjaksa yang ke-64. Prosesi pelaksanaan Hari Bakti Adjaksa yang ke-64 Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun ini diawali dengan pelaksanaan upacara bendera di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun Senin 22 Juli 2024 kemarin. Puncak perayaan HUT yang jatuh pada hari Senin 22 Juli 2024 ini juga sekaligus memperingati HUT Ikatan Adjaksa Dharma Karini ke-23 diawali dengan pelaksanaan upacara bendera dan mendengarkan amanat dari Jaksa Agung. Usai pelaksanaan upacara, kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun ini pun kemudian mendapatkan kejutan dengan kedatangan Kapolres Kabupaten Simalungun, AKBP Coki Santosa Meliala dan Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infanteri Slamet Fauzan yang secara bersama-sama memberikan kejutan ulta HUT Adjaksa ke-64 dengan membawa kue selamat ulang tahun kepada Korps Kejaksaan ini. Selanjutnya, Ketua Panitia Pelaksana Kasidatun Alfonso Manihuruk dalam laporannya menyebutkan, guna memeriahkan kegiatan HUT HBA yang ke-64, juga digelar berbagai pertandingan olahraga yang diikuti oleh seluruh pejabat utama,
staf, dan tenaga honorer di lingkungan Kejaksaan Negeri Simalungun. Selain pertandingan olahraga, Kejaksaan Negeri Simalungun ini juga menggelar program bakti sosial dan anjang sana dengan memberikan bantuan kepada Purna Adiaksa, Panti Asuhan, dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Prosesi kegiatan perayaan HUT Adiaksa kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan penampilan drama tarian tradisional oleh adik-adik pelajar dari SMK 1 Simalungun dan pemberian makanan khas tradisional kepada Kajari Simalungun dan istri. Satu kepala jasa negeri Simalungun kepada hari pagi satu tempat sekaligus penyataan nonton kata ada satu negeri berempat adanya sejak 2006 kita melakukan pendekatan pada masyarakat. Yang kedua, acara yang sudah kita lakukan di acara hari ini untuk jaksa dan adik adalah bakti sosial, donor darah, anjang sana ke Purnaja. Sehingga pelaksanaannya akhirnya kami bagi dilakukan 4 cara, yaitu peringatan yang puncaknya bakti jaksa ke 64. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar kampanye sadar wisata guna meningkatkan peran penting masyarakat dalam kemajuan pariwisata di desa wisata. Kegiatan kampanye sadar wisata dengan tagline Aksi Sabta Pesona ini digelar di Desa Wisata Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Kamis 23 Juli 2024 kemarin. Desa Wisata Karanganyar merupakan salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang telah banyak dikenal orang dengan pemandian alam sejuknya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simalungun perlu memberikan edukasi kepada masyarakat desa pelaku wisata akan pentingnya Sabta Pesona. Pentingnya keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan dalam pelayanan wisata diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat guna mendukung pariwisata. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Estron Sinaga, menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan ini, masyarakat desa wisata semakin menyadari potensi pariwisata yang dimiliki daerahnya. Menurut Sekda Estron Sinaga, peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui kegiatan bersih-bersih seperti pemungutan sampah organik di lokasi objek wisata, penanaman pohon di lokasi sumber air guna menjaga ekosistem dan pelestarian di sekitar lokasi objek wisata. Tadi sudah ada kita buat penanaman pohon, penaburan bibit, dan kita ajak seluruh warga, mari kita gelorakan perumbul ini kebersamaan semua, berkontribusi memberikan aktif apapun itu kaitan terhadap pengembangan wisata di wisata Karanganyar. Puncak kegiatan kampanye sadar wisata ini dengan pengumuman hasil lomba pemungutan sampah organik dari 16 kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hari ini kita menyelenggarakan kampanye sadar wisata, Aksi Sabta Pesona, di mana kita menyelenggarakan rangkaiannya dari mulai dari jalan bersama sembari mengutip sampah dengan beberapa kelompok masyarakat dan itu dihadiahkan, diperlombakan. Yang kedua kita menabur benih ikan di kolam seputaran Dewika, Desa Wisata Karanganyar, kemudian menanam pohon di kawasan Umbul Karanganyar sebagai bentuk menjaga ekosistem air yang ada di kawasan Karanganyar. Kemudian kampanye sadar wisata dengan berbagai support dari kawan-kawan BI, Bank Mestika, kemudian ada beberapa sponsor yang ikut support sama kita dari Green Zuni dan juga beberapa rekan-rekan lain. Event ini menjadi sarana edukasi ya, edukasi masalah perbankan, kemudian masalah sadar wisata, betapa kebersihan, keamanan, ketertiban itu bagian utama dari penyelenggaraan kepariwisataan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan.